Lola, sejak anak Oma meninggal, Oma membesarkan kamu dengan tangan Oma sendiri. Udah Oma, berhenti ungkit-ungkit itu. Kalau saja Erik tahu, kamu sebenarnya... Erik aja terus yang Oma pikirin. Oma itu cuma sayang sama Erik. Semuanya Oma kasih buat Erik, sedangkan kami gak dapat apa-apa. Kamu memang gak pantas mendapatkan apapun dengan kelakuan kalian seperti ini. Oma malah beruntung gak memberikan apapun pada kalian. Dari Miranda umur 6 tahun dan adiknya 5 tahun, mereka itu yatim piatu, Rick. Gua yang ngurus, Rick. Lo tahu, gua ngamen buat kasih mereka makan. Gua cuci mobil di jalanan buat sekolahin mereka. Miranda punya adik? Dia koma. Semenjak kecelakaan itu, dia juga yang jadi alasan kenapa aku mau masuk perangkapnya Andi. Dia adalah segala. Apa kamu udah puas, Erik? Apa masih ada pertanyaan? Dia itu orangnya. Jadi perempuan penipu ini lebih penting daripada Oma ya? Kelihatannya Oma sudah baik kan? Kita ngobrol di kamar Oma aja yuk. Kamu serius? Masih mau hidup dengan perempuan itu? Walaupun dia sudah nyoba membunuh Oma kamu sendiri. Oma, kenapa Oma terus-terusan menuduh Miranda? Miranda salah apa sama Oma? Jadi dia sudah berhasil meyakinkan kamu kalau Oma itu yang bohong? Aku sangat sayang sama Oma. Aku juga sangat menyayangi Lola. Dan aku gak akan pernah memasukkan Lola ke dalam penjara. Aku tahu apa yang sudah dilakukan Lola terhadap Oma. Tapi aku yakin aku bisa mengatasinya, Oma. Aku mohon, jangan menyalahkan Miranda hanya untuk menutupi kesalahannya Lola. Miranda gak salah, Oma. Siapa bilang dia gak salah? Dia salah karena dia sudah merusak kamu. Dan dia sudah membuat kamu bertekuk lutut sama dia. Persis sama seperti Sarah ke Hari. Oma yakin suatu saat nanti, kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia incar dari rumah ini, dia akan nendang kamu. Menyesal seperti apapun, gak ada gunanya lagi. Oma, aku gak bisa meninggalkan Miranda. Aku sangat mencintainya, Oma. Dan aku mohon, kalau Oma juga mencintai aku, menyayangi aku,
belajar untuk menerima pilihan aku, Oma. Miranda, kamu itu nggak tahu terima kasih banget ya. Kalau bukan karena aku, kamu nggak mungkin ada di sini sekarang. Ngapain kamu di sini? Aku cuman mau mastiin kalau Miranda baik-baik aja kok. Cuman itu aja. Jangan diminum. Itu tadi Lola yang bawa. Kita kan nggak tahu dia udah masukin apa di dalamnya. Jangan terlalu parno. Botolnya kan masih tersegel. Gimana dia bisa memasukkan sesuatu ke dalam botol ini? Bukannya udah aku kasih racun ya? Kenapa masih mau diminum? Mungkin besok pagi aku nggak akan bangun. Karena habis minum racun mungkin ya. Biar aku aja yang ambilin kamu minum ya. Bego banget sih Miranda. Begini nih, cara masukin racun ke dalam botol yang udah disegel. Kamu sama Erik. Dan aku juga yang bisa memisahkan kalian berdua. Bahkan aku bisa ngusir kamu dari sini. Darah.
Anda? Erik, kenapa? Aku juga nggak tahu, Mbak. Waktu aku kesini, Erik udah muntah-muntah. Habis itu dia muntah darah terus pingsan. Tolong cepet telepon dokter, Mbak. Tolong, Mbak. Tenang, tenang. Biar aku aja yang telepon. Cepetan. Raka, cepet kamu bantuin Erik. Iya. Kamu kenapa, Erik? Padahal semalam kan kamu baik-baik aja. Erik! Mbak, dokternya mana, Mbak? Miranda, kamu tenang dulu ya. Lola sudah telepon dokternya. Erik pasti akan baik-baik saja. Aduh, dokternya nggak bisa ditelepon nih. Dari tadi aku telepon adanya sibuk terus. Raka, kamu telepon dokternya sekarang. Suruh dokter Instanto segera ke sini. Iya, Mbak. Ya ampun, ini kok nggak pakai bantal sih? Kasihan banget. Nggak usah khawatir, Miranda. Aku nggak akan bunuh Kak Erik kok. Itu kan yang ada dalam pikiran kamu. Nah, udah. Ini bukan waktunya tuh bertengkar. Biarin aja Erik begitu. Udah. Tuh, udah tuh. Itu kan yang kamu mau? Aku cuma mau bantuin doang kok. Eh, La. Dari tadi dokter Iksan tuh gak bisa dihubungin. Nadanya sibuk terus. Begitu nyambung gak diangkat-angkat. Gimana nih? Emangnya gak ada yang lain? Dokter kan bukan cuma dia doang. Telepon yang lain. Oh, bagus, Oma, bagus. Latih terus kaki Oma, ya? Cucu kesayangan Oma tadi muntah darah dan sekarang lagi pingsan tuh. Mungkin Oma akan membutuhkan kaki itu untuk berdiri sendiri kalau tiba-tiba Erik gak ada. Oma jangan ngeliatin aku kayak gitu dong. Aku gak ada hubungannya sama sekali sama kejadian itu. Deket-deket Erik aja enggak. Oma mau tahu, seharian kemarin itu Erik berduaan mulu sama Miranda, istri tercintanya itu. Jadi Oma gak usah ngeliat aku seolah-olah aku yang ngelakuin itu semua, oke? Okay? Lola, tolong kursi roda Oma. Oma harus lihat Erik, tolong. Sebentar ya, Ma. Keterlaluan kamu ya. Sedikit latihan itu bagus buat kaki Oma, ya? Ayo latihan lagi. Keterlaluan kamu ya. Kasian. Ya udah deh, sini. Dokter belum datang juga, Mbak. Kamu sabar ya, Mir. Mungkin sebentar lagi. Ya Allah, tangan Erik dingin banget. Mbak, kita bawa Erik ke dokter aja, Mbak. Kita nggak usah dokter datang ke sini. Kita bawa ke rumah sakit aja, Mbak. Jauhi cucu saya. Apa yang sudah kamu lakukan, ha? Sebelumnya dia gak pernah sakit. Sekarang dia muntah darah. Tapi Oma, aku gak... Udah, Oma. Usir aja dia. Kebusukan perempuan ini terbuka sekarang. Nanti kalau Erik sadar,
biar Erik yang ngusir dia. Sementara ini, tolong singkirkan perempuan ini dan jauh-jauh dari Erik. Oh, dengan senang hati, Oma. Sini. Tolong, saya mau deket suami saya. Tolong, Oma, jangan. Sini. Jangan, Lola. Aku mau nemenin Erik di sini. Jangan. Jangan pisahin aku sama Erik. Au. Sini kamu. Sini. Lepasin. Lepasin, Lola. Aku mau deket sama suamiku. Lepasin. Tolong lepasin. Gak akan. Mungkin kamu gak akan keluar dari rumah ini. Tapi kamu gak akan dekat sama suami kamu sekarang. Asal kamu tahu ya, yang bawa kamu masuk ke dalam keluarga ini bukan Erik, tapi aku. Aku yang mempertemukan kamu sama Erik. Dan aku juga yang bisa memisahkan kalian berdua. Bahkan aku bisa ngusir kamu dari sini. Tapi kamu tenang aja, Miranda sayang. Aku gak akan ngusir kamu sekarang kok. Karena aku masih butuhin kamu di sini. Butuhin kamu sebagai kambing hitam perempuan penipu. Kamu yang bikin sakit Erik kan? Kamu mau bikin semua orang nyalain aku? Karena aku ini istrinya, ya kan? Kamu apain dia, Lola? Kamu apain Erik sampai dia muntah darah begitu? Jawab! Menurut kamu apa? Kamu udah racunin dia kan? Mungkin. Mungkin dari botol minuman yang kamu ambilin buat dia. Jadi... Selama saya hidup, saya nggak akan membuat mimpi kamu menguasai harta Erik menjadi kenyataan. Cek ya. Kamu pikir aku bercanda? Botol air minum yang kamu ambil semalam emang masih disegel. Tapi ada caranya untuk masukin racun ke dalam sini. Mau tahu caranya? Pakai ini. Cairan ini bisa bikin orang muntah darah. Bahkan kalau misalnya orang yang minum racun ini gak kuat, dia bisa meninggal dalam waktu sekejap. Kamu ngeliat ada lubangnya gak? Aku sih gak ngeliat. Jadi kamu siap-siap aja. Harapan kamu untuk jadi janda kaya raya bakal terwujud, ya? Gak akan, Lola. Aku gak akan ngebiarin hal ini terjadi. Kamu gak akan bisa bunuh suamiku, Lola. Nolong dia. Siapa yang kunci pintu ini? Tolong buka pintunya. Mbak Sarah. Erik harus cepat dibawa ke rumah sakit, Mbak. Dia diracunin, Mbak. Lola yang masukin racun ke dalam botol minumannya semalam. Tolong buka pintunya. Oma,
Erik bisa meninggal kalau nggak cepet dibawa ke rumah sakit. Tolong buka. Maaf Bu, tolong bilang kepada yang di pintu itu agar lebih tenang. Ya baik Dok. Mbak Sarah, Erik keracunan Mbak, dia harus dibawa ke rumah sakit. Tuh. Dokter, dia benar keracunan kan Dok? Dia keracunan kan Dok? Dia diracuni Dok. Kamu tenang ya, dia tidak apa-apa kok. Dia hanya mengalami infeksi lambung saja. Dan dalam beberapa hari ini dia akan sembuh. Asal banyak istirahat dan juga jangan stres. Dan untuk menghilangkan rasa sakitnya, saya beri dia obat antibiotik yang memberikan efek mengantuk. Karena dia harus banyak beristirahat. Nanti dia segera tertidur. Jadi tolong, jangan ganggu istirahat tidurnya. Saya permisi, Oma. Terima kasih, Dokter. Miranda, biarkan Erik tidur. Keluar kamu. Ikut saya. Mida! Mida! Saya, Bu. Panggil security. Baik, Bu. Sebentar. Oma, kenapa Oma panggil security? Baik, Bu. Bawa perempuan ini keluar. Dan jangan biarkan dia masuk lagi. Oma, Oma nggak bisa ngusir aku dari sini, Oma. Erik butuh aku sekarang. Siapa yang bilang butuh kamu? Saya sudah menyewa perawat profesional yang bisa merawat Erik selama Erik sakit. Bahkan lebih baik dari kamu. Bawa cepat keluar. Baik, Bu. Ayo. Tolong, Oma. Aku nggak bisa pergi. Aku ini istrinya Erik. Aku harus ada di samping Erik. Apalagi Erik lagi sakit begini, Oma. Kalau saya membiarkan kamu dekat Erik terus, berarti saya membiarkan cucu saya mati di tangan kamu. Kamu pikir saya nggak tahu apa niat kamu di dalam rumah ini? Kamu ingin menjadi janda kayanya Erik, kan? Kamu bisa membunuh Erik kapan saja dan lepas dari tuduhan. Karena kamu sudah mempunyai kambing hitam, yaitu Lola cucu saya. Selama saya hidup, saya nggak akan membuat mimpi kamu menguasai harta Erik menjadi kenyataan. Aduh, aku seneng banget deh dengar kata-kata Oma barusan. Kayaknya mirip deh sama yang pernah aku sampaikan sama kamu tadi. Ya kan? Sekarang semua orang udah masuk perangkap. Dan gak akan ada lagi orang yang mau percaya sama kamu. Tapi kamu harus ingat satu hal, Lola. Pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Allah pasti akan selalu bersama orang-orang yang berhati baik dan tulus. Allah akan menunjukkan jalan buat aku untuk melawan kamu. Dan untuk melindungi Erik dari kebusukan kamu. Miranda.
kamu siapa? Saya Suster Dini. Selama Bapak sakit, saya yang akan merawat Bapak. Panggilin Miranda. Baik, saya akan panggilkan dia. Tunggu sebentar ya. Permisi, Bu. Bapak Erik sudah sadar, tapi dia selalu menyebut-nyebut nama istrinya, Miranda. Bilang saja sama dia, istrinya sudah pergi dari rumah. Suster, ada apa, Suster? Suami saya udah bangun ya, Suster? Saya boleh lihat? Tunggu, Miranda. Kamu nggak puas ya? Kamu sudah bikin dia muntah darah. Oma, Oma mau ngapain? Mendingan sekarang Oma istirahat ya. Seharusnya yang kamu larang itu dia, bukannya Oma. Tunggu! Kamu nggak dengar ya? Jangan dekat-dekati kamarnya Erik. Oma, Oma ingatkan apa kata dokter? Erik nggak boleh stres, Oma. Kalau Oma begini terus, Erik makin stres. Erik itu memang akan selalu stres kalau istrinya selalu dekat dengan Erik. Selama bisa dicegah, Oma akan mencegah istrinya dekat-dekat dia. Dan gak akan memberikan kesempatan sama dia untuk membunuh Erik. Ingat itu, gak akan. Iya, Oma. Miranda. Gimana keadaan kamu, Rik? Sudah agak baik kan? Sedikit, Oma. Miranda mana? Dia sudah pergi dari rumah. Gak tahu pergi kemana. Karena dia juga gak bilang sama siapapun. Kamu lihat kan kelakuan istri kamu? Ketika suaminya sakit, dia malah keluyuran. Kamu sih menikah sama perempuan tanpa cari tahu asal-usulnya dari mana. Sama aja kayak bunuh diri kalau begini. Dan kamu tahu kan, selama ini kamu nggak pernah sakit. Apalagi muntah darah. Begitu ada dia, malah kejadian seperti ini. Oma cuma paranoid aja. Karena Oma terlalu sayang sama aku. Kalau Miranda berniat untuk bunuh aku, dia pasti udah biarin aku pingsan di kamar mandi. Dan gak akan teriak-teriak seperti itu. Alah, itu kan cuma acting. Oma gak usir dia kan, selagi aku tidur. Mau ngapain, Erik? Erik! Masya Allah! Masya Allah, berdarah lagi! Minum obat ini ya. Kata dokter, ini harus diminum kalau kamu mual lagi. Kamu dengar ya. Sampai Erik sembuh, kamu harus ikutin kata-kata Oma. Tapi Mbak... Miranda. Ini demi Erik. Kalau kamu gak ikutin kata-kata Oma, Oma pasti marah besar sama kamu. Dan itu gak bagus buat kesehatan Erik. Dia bisa makin stres. Tapi aku khawatir sama Erik, Mbak. Aku mau ada di samping dia dan ngerawat dia, Mbak. Lagi pula apa kata Erik nanti? Dia sakit, istrinya gak ada di sampingnya. Kamu harus sabar. Yang paling penting adalah kamu tahu kalau Erik itu sangat mencintai kamu. Dan dia gak akan terpengaruh sama omongan siapapun, bahkan omanya. Tapi kamu harus sabar dan tenang. Ya? Kalau memang betul
kamu serius menginginkan saya tinggal di sini, buktikan. Oma mau aku ngelakuin apa? Ngapain kamu di situ? Kenapa kamu gak masuk sini? Aku gak bisa, Erik. Gak bisa masuk ke sana. Benar-benar berusaha keras untuk bikin Erik stres ya, Oma. Siapa maksud kamu? Ya siapa lagi kalau bukan cewek penipu itu, Oma. Tadi aku ngelihat dia nyamperin Erik lewat jendela kamu. Kurang ajar. Aku baru sakit satu hari, dan Oma sudah memperlakukan Miranda seperti ini. Oma nggak pantas melakukan ini sama Miranda. Oma gak pantas melakukan hal ini sama Miranda. Apalagi Oma melakukan hal ini di rumah aku. Apa kamu bilang? Rumah kamu? Setelah kamu dewasa dan sehebat itu, kamu tega sama Oma kamu sendiri. Apa kamu mau bilang kalau Oma tidak berhak atas rumah ini? Iya, Erik. Baru saja beberapa bulan, perempuan ini sudah merusak kamu, Erik. Dia sudah merubah kamu. Kamu mau tahu kenapa dia lakukan semua ini? Karena dia mau kamu stres dan mati, Erik. Karena dia ingin semua warisan itu jatuh ke tangan dia, supaya dia bisa menjadi janda kaya. Coba lihat kamu. Cucu Oma, yang Oma sayangi. Yang Oma besarkan lewat tangan Oma sendiri.
sekarang tega bilang sama Oma kalau Oma nggak berhak tinggal di rumah ini. Oma nggak akan tinggal di sini. Oma akan pergi. Nggak akan tinggal di sini. Oma pergi sekarang, Erik. Erik, tolong kamu hentiin Oma. Jangan biarin Oma pergi. Hari! Sarah! Raka, Lola! Ada apa, Oma? Sekarang juga kita pergi dari rumah ini. Sekarang juga kita pergi dan pulang ke Bali. Perempuan yang dinikahi Erik itu perempuan jahat. Dia sudah meracuni pikiran dan hati Erik. Bikin Erik nggak tahu diri. Biarin aja Oma pergi. Seharusnya aku melakukan ini dari dulu. Kalau aku melakukan ini dari dulu, gak ada orang yang berani melakukan ini sama kamu. Kalau Oma sampai pergi, apa kata orang nanti? Ayo Erik, cepet cegah Oma pergi. Aku gak peduli apa kata orang. Tapi aku peduli, Erik. Aku gak mau suami aku dianggap orang yang gak tahu diri. Kalau kamu gak mau cegah Oma pergi, biar aku yang cegah Oma. Eh, puas lo ya? Hah? Puas sudah ngelakuin ini semua ke kita? Kamu sudah memutus tali persaudaraan kami, Miranda. Senang kamu udah bikin Erik mempermalukan Oma? Hah? Senang? Aku mohon, Oma. Aku mohon Oma jangan pergi. Tolong maafin omongan Erik yang tadi, Oma. Lihat sandiwara perempuan licik ini. Pertama dia ngeracunin pikiran dan hati Erik. Dan sekarang dia datang pura-pura nangis, pura-pura baik dan berlutut. Oma. Oma udah nyinggung perasaan Erik. Oma salah mengerti Erik. Kenapa harus ada pilihan untuk Erik, Oma? Kenapa harus aku atau Oma? Kalau memang betul, kamu serius menginginkan saya tinggal di sini, buktikan. Oma mau aku ngelakuin apa? Miranda, Oma. Miranda hamil. Tolong Anda tanda tangani surat perjanjian. Tapi sebelumnya, Anda harus mengerti. Kalau Anda tidak akan mendapatkan harta gonogini atau tunjangan lainnya, kalau Anda bercerai dengan Erik, dan Anda pun tidak berhak atas uang atau harta milik Erik lainnya setelah Erik meninggal dunia. Yang saya mau cuma cinta Erik, Pak. Nggak ada lagi. Buat saya itu udah lebih dari cukup. Bagaimana sih? Sekarang kamu enak-enakan dengerin musik, sementara semua rencana kita terancam gagal total, Lak! Lola! Kamu denger aku gak sih?
Oma Linda kamu itu sekarang mulai dekat sama Miranda. Dan setelah Miranda tanda tanganin semua surat-surat kontrak itu, semua rencana kamu akan gagal, lah. Akan sia-sia semuanya. Faris, kamu itu bego banget sih. Udah deh, tenang. Duduk sini dulu, duduk. Duduk dulu. Emangnya kamu pikir ini semua idenya siapa? Hah? Siapa yang udah bikin Oma maksa Miranda untuk tanda tangan surat-surat itu? Maksud kamu? Sekarang, kalau misalnya sampai terjadi sesuatu sama Erik, aku sama Karaka yang bakal jadi pewarisnya. Bukan Miranda. Ya, Miranda itu cuma bakal jadi janda miskin. Ya udah, jadi kamu sekarang santai aja, ya? Kamu sakit. Kita ke dokter yuk. Gak usah, Rik. Aku gak apa-apa kok. Kamu baik-baik aja. Muka kamu pucat begitu, kamu bilang baik-baik aja. Enggak, kita ke dokter sekarang. Tunggu sebentar. Ya, punya lowbat lagi. Miranda, ngapain kamu masih di sini? Ayo cepet. Ayo cepat ganti baju. Gak usah sayang. Miranda, kita harus cepat-cepat. Kamu lagi sakit. Aku gak mau kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Ayo. Miranda, Oma. Kamu kenapa? Kok kayak gembira banget? Miranda, Oma. Miranda hamil! Ya benar kamu? Iya, Oma. Sebentar lagi Oma akan punya cicit. Alhamdulillah. Sarah, bawa Oma ke sana. Cepat, Oma mau ketemu sama mereka. Cepat. Iya, Oma. Sini Oma peluk sayang.
seumur hidup Oma. Ini adalah berita yang paling bahagia yang Oma pernah dengar. Akhirnya Oma punya cicit. Ini adalah anugerah yang harus kita rayakan, sayang. Terima kasih ya. Oma jadi perhatian banget sih sama Miranda. Kamu ini kenapa sih? Ada apa sama kamu, hah? Kamu ini ngapain sih lempar-lempar barang kayak begitu? Udah kayak orang stres aja, ada apa sama kamu? Kamu tahu, Miranda, perempuan sialan itu hamil. Dan Oma sekarang lagi kesenangan karena dia mau punya cicit. Aku yakin, sekarang Oma pasti gak bakalan mau dengerin apapun dari kita lagi. Dan surat ahli waris yang udah aku siapin untuk ditandatangani sama Miranda udah gak ada gunanya lagi sekarang. Udah sia-sia. Kamu tahu kenapa? Karena harta warisan Erik bakalan jatuh ke tangan anaknya Miranda. Anaknya Miranda, bukan kita. Lah, kita harus melakukan sesuatu.